ditarik setelah Reza Kort yang tampaknya tidak bisa memasukkan. Ya, dan kita lihat masuk! Ya. Marvin Alexa! Lihat, Marvin Alexa. Baru kita bahas tadi Bruce Dewan. Dia orang pertama memang di belakang, tapi ketika ada momentum yang bagus, dia akan masuk. Ya, mulai kembali hadir ya. Dia. Oh, Ali Abdi! Ya! Gol! Menancapkan namanya di papan. Ali Abedin. Iqbal Alevian. Oh. Baik sekali kontrolnya. Dan kita saksikan. Ya. Oh, gol bunuh diri. Ya. Taufik Padilla mencoba menghalau bola tadi dari tendangan seorang Iqbal Alevian. Namun malah justru mengarah ke gawang sendiri. Ya, itu dia. Keberanian pemain dari Famos. Masuk Adrian Sarudiboy. Oh, luar biasa kali ini Dennis Gunabawana. Melihat ada 10 peluang dan ia manfaatkan dengan akurat. Kembali datang Ramdhani. Bola dihadang saja dan masuk. Akhirnya gol yang dibutuhkan oleh Cosmo FC hadir juga. Dikasih oleh Syahidan Sialubis. Tidak buru-buru dia Ali Abdi dan kita saksikan. Obay Hasan. Ya, timing passing cukup bagus, passing support cukup bagus dari pemain-pemain Famos. Berawal dari kegagalan dari kan yang ini, tapi mereka langsung ke on posisi yang cukup bagus untuk sebuah finishing. Sepak pojok, ini dia. Dari Antama dan berikan kepada Obay Hasan. Obay menjadi nama yang benar-benar menjadi momok bagi Cosmo FC. Kita tidak tahu. Syahidan, baik sekali umpannya dan Iqbal Alevian. Kerja sama 1-2 yang cantik-cantik, cantik sekali. Ya, sangat efektif. Passing support yang cukup. Dan juga pertahanan dari, reaksi pertahanan dari...